Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku jenderal lapangan sedikit menanggapi terkait dengan apa yang dipaparkan oleh pemerintah daerah yang mewakili yang berbicara tadi, kan begitu. Pertama, ini hanya tulis tangan. Maaf, sementara kita berada bukan di kode-kode, kita di instansi yang jelas. Dan kita di instansi yang jelas, kantor Bupati Buton Tengah. Kita punya cap, kita punya kop. Kami bukan orang bodoh. Jangan berbohong sama dengan kelembar kertas. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi maksud kami, berikan kami format yang formal supaya itu menjadi rujukan kami juga. Karena kalau hanya tulisan tangan, maaf, kami tidak percaya. Mohon izin, saya kembalikan. Tenang, mohon tenang supaya kita dengarkan secara jelas. Bisa? Okay. Saya kira kita sepakat pada tatanan itu karena tadi sifatnya mendesak dan memaksa sehingga kami juga harus melayani bapak, ibu, saudara semua yang kami hormati secara cepat. Jika itu yang diinginkan, kami minta butuh waktu karena 1-2 jam, karena kantor dinas lingkungan hidup, kantor PU tidak satu kantor dengan di sini. 1 jam? Itu bukan betul, kita sepakat tidak ada susahnya, tetapi stempel itu saya sepakat dengan teman-teman, itu adalah legalitas dari sebuah pernyataan, dari pernyataan pemerintah. Kita sepakat modelnya seperti itu dalam tatanan legalitas. Tetapi tadi kondisi terpaksa dan memaksa sehingga kami juga harus respon cepat daripada aspirasi teman-teman, saking responnya kita. Jika yang diinginkan adalah harus pakai stempel, harus pakai kop, maka dua instansi itu masing-masing berbeda kop. Jadi masing-masing, saya tawarkan, jadi masing-masing OPD itu menyiapkan di kertas kopnya sehingga harus diperbaharui. Itu juga harus disepakati sehingga apa menjadi kebutuhan kita siapkan. Jadi masing-masing saya tawarkan modelnya seperti ini. Kalau misalnya dinas pekerjaan umum bikin satu kop, nanti di situ mengetahui pelaksanaan sekda. Di dinas lingkungan hidup mengetahui pelaksanaan sekda. Kalau itu kita sepakati, nanti saya akan sampaikan ke dinas PU dengan lingkungan hidup untuk buat sekarang. Oke? Oke. Jangan satu surat. Satu surat semua bertanda tangan. Satu surat semua bertanda tangan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bacakan kembali apa yang kita diskusikan tadi. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa akan menolak semua izin usaha pertambangan di Mawa Sangkal Timur. Terus. Terima kasih.
DPR, revisi peraturan atas. Pak Prabowo,